Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar tentang topik kemurungan. Okey, muka surat 38. Jom kita lihat sama-sama muka surat 38 dan 39. Ya, dua muka surat. Di akhir pembelajaran, kamu mestilah dapat melengkapkan peta alir. Okey, peta alir. Mungkin cikgu akan beri peta alir ni dalam bentuk Google Form. Kamu mungkin kena tahu padankan mengikut padankan penyataan dengan kotaknya yang betul, mengikut turutan yang betul. Baik, sebelum itu, sebelum kamu ingin melengkapkan peta alir ini, kamu hendaklah tahu cerita yang diberikan ni, isi pentingnya apa. Sebab takkanlah kamu nak tulis semua maklumat ni, nak masukkan dalam ni. Kita akan ringkaskan teks. Okey, supaya kamu jelas apa langkah ataupun plot cerita ini. Okey, jom kita lihat. Tajuknya, kita baca sama-sama ya. Hari ni kita akan membaca. Tajuknya ialah Cerialah Sahabatku. Jom baca sama-sama. Dayang, murid dari Sarawak. Dia mengikuti keluarganya berpindah ke Melaka. Dayang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Makmur. Dayang di kelas yang sama dengan Farisha, Shufen dan Rubini. Okey. Jadi dekat sini dia tulis apa? Dayang baru berpindah dari Sarawak. Ini perenggan yang pertama. Dia tak tulis penuh, dia tulis ringkas saja. Isi penting. Kemudian yang perenggan kedua, semenjak berpindah ke Melaka, Dayang tidak banyak bercakap. Dia lebih suka menyendiri walaupun sudah 2 bulan dia di sekolah baharu. Pada suatu hari, Farisha melihat Dayang termenung di bawah sebatang pokok di sekolahnya. Dia bersendirian. Okey. Selamat pagi, Dayang. Bolehkah saya duduk di sebelah kamu? Tanya Farisha. Dayang mengangguk. Mengapakah kamu termenung, Dayang? Tanya Farisha. Okey. Kalau dekat sini, kamu tengok. Okey, kita boleh masukkan dalam perenggan yang kotak yang kedua dalam peta alih. Okey, cikgu ringkaskan dia berpindah ke Melaka ni, jadi dia ni tak ada kawan, dia suka menyendiri. Okey, bila dia tak menyendiri, dia duduk bawah pokok. Jadi bila dia duduk bawah pokok ni, suatu hari Farisha ni nampak. Farisha pun datang. Eh Dayang, boleh tak saya duduk sebelah kamu? Kamu ni kenapa termenung, Dayang? Tanya Farisha. Jadi sebenarnya apa yang nak diisi kat sini dalam kotak kedua ni? Lebih kepada apa? Yang ini cikgu tak boleh terangkan sebab nanti cikgu beri jawapan pula pada kamu. Okey, kamu akan pilih melalui jawapan yang cikgu akan beri. Baik, seterusnya kita pergi pula pada perenggan ke berapa dah ni Banyak perenggan dah ni. Pada mulanya Dayang enggan bercerita tentang masalahnya, tetapi Farisha memujuknya. Dayang memberitahu bahawa dia tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan persekitaran dan rakan-rakannya yang baru. Maksudnya apa? Dia ni tak, sebenarnya dia ni tak ada kawan. Tak ada kawan sebab dia rasa susahnya nak sesuaikan diri dengan persekitaran dan rakan-rakan baru. Macam kamulah. Kadang-kadang bila kamu berpindah ke sekolah, apatah lagi contoh kamu dari negeri Johor berpindah masuk ke Kelantan. Di Kelantan, logatnya lain. Di Johor, logatnya lain. Logatnya apa? Bahasa. Bahasa kami, negeri Johor dan Kelantan sama-sama menggunakan bahasa Melayu. Tetapi menggunakan logatnya yang tersendiri. Berbeza. Johor dan Kelantan tak sama. Jadi mungkin kamu akan rasa macam susahnya nak berkomunikasi, nak bercakap dengan orang. Jadi kamu pun asingkan diri, tak ada kawan. Dia berasa terasing kerana sebab budaya di sini sangat berbeza. Okay. Ayahnya pula telah dipanggil ke sekolah kerana prestasi pelajaran Dayang telah merosot lantaran tumpuannya dalam kelas silang. Bila kamu belajar dalam keadaan tak gembira, kamu sukar nak tumpukan perhatian dalam kelas. Bila kamu tak boleh tumpukan perhatian, apa jadi pada prestasi pelajaran kamu? Ia akan jadi merosotlah. Sebab kamu asyik terbayang, bestnya kalau aku tak berpindah sekolah, bestnya kalau aku duduk di sekolah lama. Itu contoh. Okay, jom kita lihat. Farisha cuba tenangkan Dayang setelah melihatnya muram. Kata, Dayang, janganlah sedih.
Saya kan ada, saya kawan dengan awak. Dia membawa Dayang berjumpa dengan Cikgu Julia. Menurut Cikgu Julia, Dayang kesunyian. Jika dibiarkan, kesihatan Dayang akan terjejas dan dia mungkin mengalami kemurungan. Farisha ingin membantu Dayang curi kembali. Dia mencari maklumat tentang kemurungan kanak-kanak. Jadi, Cikgu Julia, dia bawa jumpa Cikgu Julia. Cikgu Julia ni mungkin juga guru kelas kepada Farisha dan Dayang lah. Cikgu Julia kata sebenarnya Dayang ni sunyi, tak ada kawan. Sebab itulah dia kesihatan terjejas. Sebab itulah dia kelihatan muram. Jadi bila dia kelihatan muram, dia tak gembira, lama-kelamaan mungkin kesihatan dia pun akan terjejas. Sebab kamu, bila kamu ada masalah, kamu tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, macam-macam penyakit kamu boleh kena. Okay? Mungkin juga kamu boleh kena sesama, mungkin kamu demam, ataupun sakit perut. Sakit perut ni sebab apa? Rasa takut lihat kawan baru. Orang kata apa dalam bahasa Melayu? Gementar. Jadi mungkin akan mengalami kemurungan. Okay, kemurungan ni apa sebenarnya? Cuba lihat dekat sini. Kemurungan ialah gangguan perasaan atau emosi. Tanda-tanda kemurungan. Tidak cergas. Kamu tak ada tenaga. Tak ada orang yang buatkan kamu gembira. Tak ada orang yang buatkan kamu ketawa. Sedih yang berterusan. Sedihnya tak ada orang nak kawan dengan saya. Apabila kamu sentiasa berasa sedih, lama kelamaan dia akan mempengaruhi perasaan kamu. Orang tegur kamu pun kamu tak boleh terima. Kamu rasa orang tak nak kawan dengan kamu. Orang tak pilih kamu masuk dalam kumpulan untuk buat aktiviti pun kamu rasa macam orang pulaukan kamu. Padahal tak ada apa pun. Kemudian menyendiri, suka menyendiri. Yelah, ada orang tak nak kawan dengan aku, aku duduklah seorang-seorang lagi pun aku tak tahu bahasa mereka. Contoh. Tiada keyakinan. Bila kamu tidak ada kawan, kamu rasa kamu bersendiri, maka kamu tiada keyakinan. Jadi kita lihat pula muka surat seterusnya. Farisha juga berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling sekolah, Cikgu Nora, untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan. Cikgu Nora mengajarkan cara-cara untuk mengelakkan kemurungan. Jadi guru bimbingan kaunseling ini pun ajar. Ada cara sebenarnya nak elakkan kemurungan. Yang pertama, bertenang dan bersikap positif. Tenang dan bersikap positif. Biasalah. Awak cakap pada diri awak. Biasalah kalau pindah sekolah ni. Mana ada orang pindah sekolah mula-mula terus ramah dengan orang lain. Biasalah. Sebab aku ni berada di tempat baru. Okay. Lakukan aktiviti yang boleh membuatkan kamu ketawa. Jika kalau kamu rasa stres, balik rumah, tontonlah video. Macam kamu suka tengok video, kamu tonton video. Ketawalah puas-puas. Atau bermain dengan haiwan peliharaan kamu. Seterusnya, amalkan gaya hidup sihat. Mungkin kamu boleh berjoging. Mungkin kamu boleh bersenam. Berbasikal. Jadi, bila kamu berpeluh, kamu akan berasa gembira. Keluarga dan rakan-rakan mesti memberikan sokongan moral untuk memulihkannya. Jadi, mungkin kamu kalau ke dalam kelas kamu ada rakan yang sebegini, kamu mesti berpakat dengan murid-murid yang lain, rakan-rakan yang lain untuk bantu beri sokongan pada dia. Beri sokongan bagaimana? Berkawan dengan dia, ajak dia makan sama-sama di kantin, ajak dia sertai aktiviti kumpulan kamu. Contoh. Ataupun ajak keluar hujung minggu bersama-sama. Jadi dia pun rasa tidak dipulaukan. Farisha, Shufan dan Robini memberi Dayang sokongan moral. Mereka selalu belajar dan menyiapkan kerja sekolah bersama-sama. Ini cikgu beritahu tadi. Buat kerja sama-sama. Pada waktu petang, jika tiada aktiviti di sekolah, Dayang akan ke rumah Farisha untuk beramal mesra dan berkongsi cerita. Barulah seronok. Pergi rumah kawan, berkongsi cerita, menggelak ketawa. Kadang-kadang Shufan dan Robini turut serta. Mereka juga bersukan sambil bergurau dan bergelak ketawa bersama-sama. Bila kamu ada kawan, kamu akan bergurau, kamu akan ketawa, maka kamu akan jadi gembira. Ini akan membantu kamu keluar dari kepompong kemurungan. Kini Dayang telah berubah dan kembali ceria. Prestasi pelajaran Dayang telah meningkat semula. Dayang dan keluarganya mengucapkan terima kasih kepada Farisha dan rakan-rakannya. Okay, ini yang kamu pelajari tentang kemurungan. Jadi kemurungan ni sebenarnya bahaya atau tidak? Pada pendapat kamu, kalau kamu asyik mengasingkan diri, kamu tak berkawan dengan orang, lama-lama kamu jatuh sakit, sebenarnya bahaya atau tidak? Sebenarnya bahaya. Secara umumnya kemurungan ni sebenarnya ialah bukan suatu orang kata gangguan perasaan atau emosi yang baik. Dia boleh memberikan kesan terhadap individu. Malah ia juga boleh mengancam nyawa. Kadang-kadang ada orang yang mengalami kemurungan, dia tanpa sedar. Kadang-kadang boleh menyebabkan depresi. Depresi ni apa? Tekanan perasaan. Lama jika tidak dikawal boleh menyebabkan ada perasaan seperti hendak
hendak bunuh diri, ataupun jika di luar kawalan mungkin dia juga rasa orang di sekeliling dia tak suka dia, mungkin dia juga boleh bertindak agresif. Jadi sebenarnya kemurungan ni bahaya. Okey, jadi setelah kamu fahami cerita ini, kalau kamu tak faham, kamu baca balik. Kalau kamu faham apa yang cikgu beritahu, maka kamu jawablah latihan dalam Google Form yang cikgu akan beri. Kamu padankan balik gambar jawapan dengan kotak-kotak ni untuk melengkapkan peta alih. Okay, sekian, terima kasih.